untuk teman-teman ketemu lagi di YouTube channel aku ya, Nelestari yang Bula. Hari ini aku mau make upin ibu-ibu yang mau ulang tahun yang ke 50 teman-teman. Tapi dia mau di make up 17 tahun. Gitu teman-teman ya, lihat tuh 50 tahun tapi mau di make upin 17 tahun. Nah, gimana? Hanya di aku katanya. Percaya, okay. Percaya ya. Percaya. Oke, kita tetap ikutin ya teman-teman ya. Check it out. Pertama-tama saya kasih dulu serum. Serumnya itu dari Sumura. Dan kasihnya jangan pelit-pelit teman-teman ya, karena kalau untuk orang-orang yang umurnya sudah 50-an itu kan tekstur mukanya udah beda. Beda sama anak-anak yang masih muda. Nah ini kita harus kasih serumnya yang banyakan supaya kelembapannya itu terjaga. Dan biasanya untuk orang-orang yang umurnya sudah 50-an itu sudah mulai keluar flek-fleknya. Nah ini flek-fleknya kita samarkan dulu pakai Derma Color yang warna oranye, yaitu dari Krayolan juga. Ratakan ke bagian yang ada fleknya ya teman-teman ya. Nah terus selanjutnya ini saya pakai silikon dari LT Pro. Nah ini karena biasanya orang-orang yang sudah mulai menginjak umur 50-an itu juga biasanya pori-porinya cukup besar. Nah pori-pori yang besar itu biasanya rata-rata di bagian hidung. Ini bagian hidung aku kasih dulu silikon dari LT Pro itu. Selanjutnya teman-teman, karena mukanya dia itu juga lebar, nah ini biasanya memang banyak rezekinya ya teman-teman ya. Nah ini kita tirusin dulu, karena kalau kita punya muka lebar kan pasti pengen tirus ya. Kita tirusin pakai Negro 2 dari Krayolan. Selanjutnya teman-teman, saya bikin adukan foundation. Adukan foundation ini saya macam-macam, saya campur dulu dari Sumura juga salah satunya. Nah ini saya tap-tap ke seluruh mukanya teman-teman. Nah ini rapiin ya teman-teman. Kalau kita bikin foundation untuk orang-orang yang sudah menginjak umur 50-an itu gak gampang, karena mukanya pori-pori juga sudah mulai membesar. Terus juga biasanya flek sudah mulai nampak. Dan juga mukanya sudah mulai gak lentur ya teman-teman ya, sudah gak kenceng maksudnya. Nah ini kita harus hati-hati supaya apa? Supaya foundationnya kita itu benar-benar nempel sama mukanya klien. Dan kalau muka mukanya itu foundationnya bisa nempel, mukanya akan lebih kelihatan muda teman-teman. Kemudaannya itu tergantung dari percampuran foundation yang teman-teman aduk. Dan kalian kalau pinter-pinter mengaduk foundation yang campurannya apa dengan apa, apa dengan apa, itu teman-teman akan menghasilkan make up yang signifikan bagusnya. Nah itu teman-teman ratain ke seluruh mukanya dengan bagus, terus ditap-tap pakai foundation, apa pakai spons yang apa itu kalian itu nyaman ya. Nah selanjutnya saya tambahin lagi, karena kan mukanya masih belum nampol sama flek-fleknya itu masih nampak, saya tambahin lagi pakai Estee Lauder yang covernya itu biru ya teman-teman. Itu memang khusus untuk muka-muka yang flek teman-teman ya. Jadi kalau mukanya flek itu langsung dia tercover banget, langsung ngok ya, langsung bagus di mukanya. Nah selanjutnya ya kita ratain lagi supaya nggak bentang-bentong ya, kita ratain lagi. Terus teman-teman, supaya untuk mengikat minyak di seluruh mukanya, saya pakai ini the best juga. Ini dia dari Krayolan, yaitu anti shine yang warnanya putih, dan itu dia tidak mempengaruhi warna kulitnya. Mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, mau kulitnya pink, semuanya kalau kita olesin pakai ini tuh dia tetap stay aja, warnanya juga tetap sama. Ini aku pakai dengan kuas supaya rata dan dia nggak jemblong. Selanjutnya teman-teman, aku juga pakai bedak Twig Cake ini dari Makeup Forever. Nah kenapa aku pakai Makeup Forever? Karena Makeup Forever itu nggak oksidasi. Jadi warnanya itu ya tonenya tetap segitu. Nah ini saya olesin ke seluruh mukanya, jangan lupa juga lehernya, karena nanti biar nggak belang ya teman-teman ya. Selanjutnya supaya nampak kelihatan lebih putih, saya tambahin lagi pakai MAC teman-teman.
Nah, ini saya uwer-uwer juga di seluruh mukanya. Supaya apa? Supaya dia enggak jemblok juga. Saya enggak suka kalau makeup sudah umur itu enggak boleh terlalu tebal. Nah, selanjutnya nih shading, teman-teman. Shading ini teman-teman juga harus pintar ya, karena buat muka-muka yang lebar pasti mau kelihatan tirus. Nah, ini kita pakai dulu di bagian-bagian rahangnya supaya dia lebih kelihatan tirus, teman-teman ya. Nah, ini kita rahangnya perlu ditajemin, terus kita tajemin sampai benar-benar nampak tirus. Tadi kan udah pakai shading dalam, sekarang shading luar juga butuh ya, teman-teman ya. Terus ini di bagian tulang pipinya. Nah, ini kalau bikin blush on ini juga harus di bawah tulang pipinya, supaya kita sebelum blush on kita pakai ini dulu ya, dibikin shading dulu supaya dia lebih maksimal nanti waktu teman-teman itu pakai blush on, teman-teman ya. Di hidungnya kita kasih shading juga supaya mancung, teman-teman ya. Nah, biasanya kan memang orang tuh maunya mancung. Nah, ini mancungnya kita pakai yang alami-alami aja. Jadi kita pakai shading. Shadingnya juga saya pakai dari makeover ya, teman-teman ya. Kenapa saya pakai dari makeover? Makeover itu coklatnya tuh cukup ngok. Jadi kalau untuk kulit-kulit yang sawo-sawo matang itu dia bagus banget. Nah, terus selanjutnya nih teman-teman, saya blend pakai blush on dari Krayolan. Selanjutnya alisnya saya rapiin dulu, teman-teman. Saya cukur dulu ya. Saya rapiin supaya apa? Hasil dari kuasan kita itu keren. Nah, ini perlu hati-hati, teman-teman ya. Jadi bikin itu karena dia alisnya itu sudah sulam, jadi sebenarnya juga lebih gampang. Tapi biasanya sulamnya itu nggak maksimal. Jadi kita sebagai makeup artist yang memaksimalkan alis-alis yang dibikin tadi. Saya pakai bingkai dulu, pakai Kiko, teman-teman. Nah, ini saya rapiin bingkainya pakai Kiko. Selanjutnya saya isi pakai Wardah, teman-teman. Nah, ini bingkai dulu kanan kirinya, rapiin dulu sampai teman-teman itu melihat bahwa bingkainya sudah oke, baru kita isi pakai Wardah, teman-teman. Kenapa pakai Wardah? Karena Wardah itu warnanya cukup kuat ya, jadi dia nggak mudah luntur. Nah, kalau alis luntur itu kan serem juga ya, teman-teman ya, nanti tiba-tiba dilewer gitu ya. Jadi serem juga. Nah, ini Wardah ini cukup oke untuk kita mewarnai bagian alis dalam. Terus setelah itu saya ya sikat-sikat gitu ya, teman-teman. Saya rapiin dan lebih natural ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, saya bikin bingkai untuk bagian mata dalam. Itu saya pakai Pixi, teman-teman. Nah, ini saya bingkai dulu bagian dalamnya. Nah, kenapa pakai Pixi? Karena Pixi itu nggak mudah luntur. Jadi dia juga nggak mudah blewer-blewer gitu ya ke muka ya, teman-teman. Karena kan nanti dengan kena keringat pasti kan juga meluntur biasanya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, saya lanjut lagi eyeliner yang luar. Itu bagian luarnya saya pakai eyeliner dari Maybelline, teman-teman. Tapi yang tutupnya kuning, teman-teman ya. Nah, ini kita rapiin. Nah, ini sekarang matanya kalau kita sudah bikin eyelinernya sudah rapi, itu matanya udah kelihatan rapi, teman-teman. Pasti teman-teman lihat sendiri matanya sudah oke. Nah, ini kita rapiin dulu ya, karena orang tua tuh juga biasanya kan kulitnya udah nggak kenceng lagi. Ini juga perlu hati-hati. Semuanya untuk orang-orang yang kulitnya di atas umur 50-an itu pasti sudah beda sama yang masih anak-anak ya, teman-teman. Kalau anak-anak kan biasanya masih kenceng, jadi itu beda. Selanjutnya teman-teman, ini adalah kesukaan aku, yaitu pakai bulu mata Aikyo. Ini aku kasih lem dari expert juga, yang lemnya juga langsung ngok ya. Nah, ini bulu mata paling yang aku suka. Kenapa? Bulu matanya itu bikin mata-mata orang tua itu yang turun-turun langsung naik, teman-teman. Nah, nggak usah pakai jahit-jahit mata. Dan ini simple. Dan ini dia juga mengeluarkan magic spot, teman-teman ya. Magic spotnya ini enak banget, dia natural juga, dan dia langsung ditempel itu langsung ngok gitu ya, teman-teman ya. Selanjutnya yang bagian satunya ini juga sama, aku pasangin bulu matanya. Jadi bulu mata Aikyo ini sangat gampang sekali untuk pemasangannya, dan dia itu mudah dipraktekkan buat orang-orang awam yang tidak pernah menjadi makeup artist. Selanjutnya tinggal matanya kan sudah pasti turun, kita kasih itu magic spot dari Aikyo juga, dan dia tuh warnanya natural, jadi enggak
nggak norak ya teman-teman. Jadi kadang itu kita nggak pakai esedo-esedonya juga sudah bagus. Selanjutnya saya rapiin di bawah matanya ini, saya kasih pensil dari Pixi juga. Terus yang kurang rapi ya saya rapiin teman-teman pakai eyeliner. Nah ini matanya kan udah langsung bagus teman-teman ya. Nah langsung tinggal kita pakai eyeshadow yang soft-soft aja. Nah ini saya pakai sudutnya dulu, pakai item dari Makeup Forever eyeshadownya. Nah ini pokoknya bagian sudut-sudutnya saya rapiin pakai eyeshadow warna hitam teman-teman ya. Ini matanya itu udah cakep. Kalau matanya udah cakep dari bulu mata itu menunjukkan bagaimana mata itu berkarakter ya teman-teman. Nah kalau matanya sudah cakep, otomatis make up kita akan menjadi kelihatan muda. Nah selanjutnya saya sudah terakhir, ini tinggal bibir teman-teman. Saya tinggal pakai pensil bibir, terus kita kasih lipstik sesuai dengan selera. Kalau matanya udah ngok ya, lipstiknya jangan terlalu norak ya teman-teman ya. Ini lipstiknya saya pakai dari Krayolan juga, karena dia juga bagus, warnanya juga nude-nude, dan dia nempel, jadi nggak mudah hilang ya teman-teman ya. Setelah selesai, saya lihat lagi apa yang kurang. Ini saya kasih maskara di bawah matanya, karena dia kan mau ulang tahun yang ke-50 teman-teman ya, jadi harus sedikit nyetar gitu ya. Nah terus karena umurnya 50 ya, saya kasih juga eyeshadownya gold teman-teman, karena bajunya dia juga gold. Jadi aku kasih warna gold supaya apa, benar-benar kelihatan keemasannya ya. Nah ini umur keemasannya, tapi dia masih kelihatan ABG teman-teman ya, masih kelihatan muda. Teman-teman bisa lihat tuh before dan afternya, dan teman-teman bisa praktekkan. Aku percaya teman-teman bisa mencontoh dan mempraktekkan apa yang sudah aku bagikan, itu bisa lebih baik teman-teman. Selamat mencoba.